Dan kita masih berada dalam bab Al-Iqtisad fi Taah, yang mana pada minggu yang lepas kita sedang membaca hadis berkenaan dengan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, yang mana beliau ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu dan berkenaan dengan ibadat beliau. Dan Abdullah bin Amr bin As ini, dia adalah seorang yang puasa pada setiap hari, dan dia membangun malam pada setiap malam. Maka ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, inilah keadaan yang Abdullah bin Amr bin As ibadat itu puasa demikian, pada tiap-tiap hari melakukan puasa, pada tiap-tiap malam ini melakukan qiyam lail. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil, dan Nabi mengatakan, ukhbir Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqul wallahi la sumanna an-nahar wa la aqumanna al-lail ma ishu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta alladhi taqulu dhalik. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memanggil dia, Nabi menanyakan, adakah engkau mengatakan sedemikian? Yang mana engkau mengatakan, demi Allah, aku akan melakukan puasa tiap-tiap hari dan salat pada tiap-tiap malam. Maka Nabi menanyakan kepadanya, adakah engkau yang mengatakan sedemikian? Maka fakultulah umam fakultu bi'abiyah wa'umid wa'adda wa'umiyya Rasulullah. Yang ini Abdullah bin Amr bin As mengatakan, betul ya Rasulullah, itu yang aku mengatakan. Yani dia bersumpah untuk berpuasa pada tiap-tiap hari dan bangun pada tiap-tiap malam. Maka Nabi mengatakan, fa'innaka la tastati'u dhalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, sesungguhnya engkau tidak mampu melakukan sedemikian. Yani maksudnya di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya daripada melakukan sedemikian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepadanya yang dia tidak akan mampu melakukan sedemikian. Sebab sahabat ini Abdullah bin Amr bin As, beliau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam Islam, kalau kita bersumpah dengan nama Allah, wajib kita melaksanakan apa yang disumpah. Kalau sekiranya kita tidak melakukannya, maka diwajibkan ke atas kita membayar kafar. Sama ada kita puasa 3 hari ataupun yang kita memberikan makanan kepada 6 orang miskin. Ini adalah kafar atau nisbah. Kalau sekiranya satu orang itu dia bersumpah dengan nama Allah untuk melakukan satu perbuatan, dia diberikan 3 pilihan. Sama ada dia puasa 3 hari ataupun dia memberikan makanan 6 orang miskin, ataupun dia membebaskan hamba. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, engkau tidak mampu melakukan sedemikian. Yani untuk puasa tiap-tiap hari sampai dia meninggal, dia bersumpah dia nak puasa tiap-tiap hari sampai akhir hayat. Dan dia bersumpah melakukan salat malam pada tiap-tiap malam sampai dia meninggal. Kau bayangkan. Jadi sahabat ini dia sudah sampai yang kita tahap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati dia, mengatakan, kau tidak mampu melakukan sedemikian. Mungkin sekarang kau mampu melakukan sedemikian, tetapi bagaimana dengan masa tua nanti? Ada orang mungkin pada waktu muda dia mampu melakukan, tetapi apabila dia sampai kepada waktu tua, mungkin yang dia sudah tidak mampu melakukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada dia, fa innaka la tastati'u dhalik. Engkau tidak mampu melakukan. Fasum wa aftir. Maka Nabi mengatakan, puasalah dan bukalah.
Yang ini maksudnya jangan puasa terus. Tetapi kadang-kadang puasa, kadang-kadang jangan puasa. Kadang-kadang ini puasa, kadang-kadang buka daripada puasa. Wa nam wa qum. Sama juga berkenaan dengan salat malam. Nabi mengatakan sebahagian malam yang kau tidur, sebahagian malam kau bangun malam. Yang ini jangan yang kau terus. Kau terus yang bangun malam pada tiap-tiap malam yang pergi. Wa sum min asyhari salasata ayyam. Dan puasalah 3 hari pada tiap-tiap bulan. Fa innal hasana bi ashri amsalha. Sebab ini tiap-tiap hari yang seseorang itu melakukan ibadat puasa, Allah menggandakan 10 kali ganda. Jadi kalau seseorang itu berpuasa 3 hari, Allah memberikan pahala 30 hari. Yani seolah-olah berpuasa pada tiap-tiap hari. Wa dhalika mithlu siyamid dahr. Itu adalah ibarat dari puasa siang dahar, dari puasa tiap-tiap hari. Qultu fa inni utiqu afdala min dhalik, qala fasum yawman wa aftir yawmain. Selepas itu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku mampu melakukan lebih daripada itu. Maka Nabi mengatakan, puasalah 1 hari dan bukalah 2 hari. Qultu fa inni utiqu afdala min dhalik, qala fasum yawman wa aftir yawman. Dia mengatakan, aku mampu melakukan lebih daripada itu. Maka Nabi mengatakan, puasalah 1 hari dan bukalah 1 hari. Fadzalika siyamu Daud alaihi salam. Itu adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa a'dalu siyam, sebaik-baik puasa. Wa fi riwayatin wa a'dalu siyam. Faqultu fa inni utiqu a'dala min dhalik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la a'dala min dhalik li an akuna qabiltu salasata al-ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Ini yang kita membicarakan pada minggu yang lepas. Yani sahabat ini Abdullah bin Amr bin As, dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mampu melakukan lebih daripada apa yang disebutkan oleh Nabi. Akhir sekali Nabi mengatakan, puasalah 1 hari dan bukalah 1 hari. Itu adalah puasa Nabi Daud alaihi salam dan itu adalah sebaik-baik puasa. Tapi selepas itu dia mengatakan, kalaulah aku mengetahui perkara ini. Yani Abdullah bin Amr ini berada sampai waktu tua. Dia mengatakan, kalau sekiranya aku mengetahui apa yang berlaku kepada diriku, maka aku akan mengambil nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa 3 hari 1 bulan. Puasa 3 hari 1 bulan. Yani apabila dia sampai kepada waktu tua, dia dapat jadi melihat dan hikmah. Disebabkan yang di badannya sudah merasai apa yang dia merasai pada waktu tua, maka dia mengatakan, alangkah baiknya aku mengambil nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tersebut. Sekarang kita meneruskan kepada, kita ada beberapa riwayat yang dibukilkan oleh Al-Imam Nawawi. Beliau mengatakan, wa fi riwayatin alam ukhbir annaka tasumun nahara wa taqumul lail. Riwayat yang kedua pun makna sekali pegang sama. Cuma kadang-kadang hadis ini penulis ini menukilkan beberapa riwayat yang berbeza. Tetapi maknanya sekali pegang sama. Sebab ini mereka melakukan sedemikian untuk menunjukkan bahawasanya hadis ini merupakan hadis yang kuat sanad dan maknanya. Itu sebab ini ia diriwayatkan dengan beberapa riwayat. Maka Al-Imam An-Nawawi menukilkan riwayat yang kedua bagi hadis ini, yang mana Nabi mengatakan, mahukah kamu aku memberitahukan? Afwan. Nabi mengatakan, adakah kau melakukan puasa pada tiap-tiap hari dan qiyam pada tiap-tiap malam? Qultu bala ya Rasulullah. Jadi pada riwayat yang lain, Nabi SAW menanyakan kepada sahabat ini, Abdullah bin Amr bin As, adakah kau melakukan puasa tiap-tiap hari dan solat pada tiap-tiap malam? Dia mengatakan, ya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, fala taf'al. Fala taf'al. Jadi janganlah kamu melakukan. Sum wa aftir wa nam wa kum fa inna li jasadika alaika haqqan. Dalam riwayat ini pula Nabi mengatakan, puasa dan buka.
tidur dan solat. Apa sebabnya Nabi mengatakan sesungguhnya jasad kau ada hak ke atas kau. Dari dalam riwayat ini kita ada penambahan kali. Yang mana Nabi SAW mengatakan jasadmu ada hak ini ke atasmu. Wa inna li'ainaika 'alaika haqqan. Dan Nabi mengatakan matamu ada hak ini ke atasmu. Wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Isterimu juga ada hak yang di ke atas. Wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Wa inna bihasbika an tasuma fi kulli shahrin thalathata ayyam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan bagi tetamumu juga ada hak yang di ke atas. Maka cukuplah kau melakukan puasa pada tiap-tiap bulan 3 hari. Fa inna laka bi kulli hasanatin 'ashra amsalika. Sebab bagi tiap-tiap amalan yang baik Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan 10 kali 10 kali ganda. Fa inna dhalika siyamud dahr. Dan Nabi mengatakan itu adalah ibaratnya di puasa tiap-tiap hari. Maka di sini kita kembali sejam kita melihat kepada lafaz ini. Riwayat yang kedua ini Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, badan kau ada hak ke atas. Yani jasadmu ada hak ke atas. Ke atas. Yani maksudnya di sini, kita sebagai seorang muslim, kita diajarkan yang kepentingan untuk kita menjaga badan kita. Yani maksudnya tidak dibolehkan kita melakukan sesuatu yang akan merosakkan badan kita dan kesihatan kita. Maka Islam melarang apa saja perkara yang merosakkan badan. Kalau sekiranya kita melakukan sesuatu boleh menyebabkan badan kita lemah, boleh menyebabkan badan kita yang hilang fungsi, boleh menyebabkan penyakit, maka ini semua adalah perkara yang diharamkan dalam Islam. Sebab dalam Islam diwajibkan bagi tiap-tiap muslim jaga makanan supaya kita tidak memakan makanan yang akan merosakkan badan kita ataupun makanan-makanan yang akan menyebabkan kesakitan ataupun menambahkan penyakit. Maka Islam membicarakan tentang bagaimana kita nak menjaga yakni badan. Kita lihat yang diorang bukan Islam hari ini, mereka sangat prihatin ini bagaimana nak menjaga badan mereka. Jadi kita lihat bagaimana kita lihat orang yang bukan Islam hari ini banyak membicarakan tentang makanan-makanan yang manfaat, membicarakan tentang kesihatan, membicarakan tentang bagaimana nak menjauhkan diri kita daripada penyakit. Maka ini semua perkara seperti ini kita lihat. Kalau kita balik kepada ajaran Nabi SAW, dia juga yang memberikan kepada kita akan kepentingan ini. Bagaimana kita nak menjaga badan kita. Sebab Nabi SAW mengatakan badan, badanmu ada hak ke atas kamu. Dan Nabi mengatakan matamu juga ada hak ke atas kamu. Jadi Nabi SAW yang masuk perkara terperinci, hatta mata manusia. Yang mana Nabi mengatakan mata manusia pun ada hak ke atas kita. Yang ini maksudnya kita diberikan tanggungjawab oleh Allah SWT. Allah memberikan kepada kita mata ini, bagaimana kita nak menjaganya. Maka tidak dibolehkan kita melakukan sesuatu yang akan merosakkan pandangan kita ataupun nikmat yang Allah memberikan kepada kita. Begitu juga dengan telinga kita, begitu juga dengan mulut dan sebagainya. Dan Nabi mengatakan bagi tetamumu juga ada hak ke atasmu. Bagi tetamu. Satu orang yang datang ke rumah kita, Nabi mengatakan tetamu pun ada hak. Yani kamu mesti yang melayani yang tetamu. Dan isteri kamu pun ada hak ke atas kamu. Maka satu orang ini apabila dia berkahwin, maka dia kena faham ini isteri ada hak ini ke atasnya. Bagaimana dia nak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami.
Maka dengan itu Nabi SAW menasihatkan kepadanya, puasalah yang 3 hari pada tiap-tiap bulan, itu adalah lebih baik yang dibagi. Qultu ya Rasulullah inni ajidu huwa. Tetapi Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, aku mampu melakukan lebih daripada itu, aku ada kekuatan. Maka Nabi mengatakan, sum siyama nabiyillahi Dawud wala tazid alaih. Nabi mengatakan, puasalah seperti puasa Nabi Dawud dan janganlah kamu lakukan lebih daripada itu. Qultu wa kana wa makana siyamu Dawud. Dia menanyakan kepada Nabi, apakah itu puasa Nabi Dawud AS? Qala nisfu dahri. Fakana Abdullah yaqul ba'da ma kabir, ya laitani qabiltu ruhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani Nabi mengatakan puasa Daud, Nabi Daud alaihi salam puasa satu hari bukan satu, bukan satu hari. Maka Abdullah bin Amr ini mengatakan, apabila dia dah sampai pada waktu tua, dia mengatakan, alangkah baik aku mengambil nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani sebab ini dia melihat kelemahan yang ada pada tubuhnya. Apabila dia sampai pada waktu tua, maka dia mengatakan, kalaulah aku mengikut nasihat Nabi, yakni puasa yang ini 3 hari pada tiap-tiap, 3 hari pada tiap-tiap bulan. Jadi insyaAllah yang ini kita berhenti yang ini di sini. Apa yang manfaat kita mendapatkan daripada hadis ini adalah berkenaan dengan ibadah. Nabi SAW mengajar kepada kita supaya sentiasa yang melihat kepada keadaan diri kita, dan untuk menjaga badan kita dengan kesihatan, dan begitu juga menunaikan hak bagi manusia-manusia yang di bawah kita, dan yakni elakkan dia daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kesusahan yang dibagi kita pada masa-masa yang akan datang. Maka Nabi SAW menasihatkan seperti mana dia mengatakan kepada sahabat ini untuk melakukan yakni puasa 3 hari pada tiap-tiap, pada tiap-tiap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita insya-Allah taufik dan hidayah, dan insya-Allah minggu depan kita akan masuk pada bulan Rabiul Awal, dan kita akan mengadakan majlis maulid pada tiap-tiap hari selama 12 malam seperti biasa insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita panjang umur dan kesihatan, dapat kita meletakkan diri kita dalam majlis-majlis yang baik pada bulan yang mulia yang akan datang ini. Dan mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan ketakwaan dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah juga memberikan kepada kita kekuatan untuk kita mengamalkan apa yang kita telah mendengar pada hadis-hadis yang kita mempelajari. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Wa ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.